Sukhoi Su-57 adalah jet tempur generasi kelima yang dikembangkan oleh Sukhoi untuk Angkatan Udara Rusia. Jet tempur ini memiliki teknologi stealth dan multi-role untuk melakukan berbagai tugas tempur di udara, laut, dan juga darat. Sukhoi Su-57 juga merupakan pesawat tempur tercanggih milik Rusia. Mari kita bahas 10 kehebatan dari pesawat tempur Sukhoi Su-57. Nomor 10. Sensor dan avionik canggih. Su-57 dilengkapi dengan sistem avionik modern yang meliputi radar AESA yang dapat mendeteksi dan melacak target dengan akurasi tinggi. Selain itu, pesawat ini juga dilengkapi dengan sistem penglihatan elektro-optik dan inframerah yang memungkinkan pemantauan dan pengenalan target yang efektif. Nomor 9. Super Cruise. Super Cruise merupakan kemampuan Su-57 untuk terbang pada kecepatan supersonik tanpa membutuhkan bantuan afterburner. Kemampuan ini memberikan keuntungan dalam misi karena Su-57 dapat terbang lebih cepat dan lebih jauh dalam waktu yang lebih singkat. Dalam mode afterburner, mesin pesawat akan menghasilkan tenaga tambahan dengan membakar bahan bakar yang lebih banyak, yang tentunya akan mengurangi jarak jelajah pesawat. Dengan kemampuan Super Cruise, Su-57 dapat menghemat bahan bakar dan memperpanjang jangkauannya untuk membantu pilot mencapai sasaran dengan lebih mudah dan efektif. Selain itu, kemampuan Super Cruise juga membuat Su-57 lebih sulit dideteksi oleh rudal pertahanan udara karena memperkecil jejak panas yang ditinggalkan oleh afterburner yang beroperasi saat terbang pada kecepatan supersonik. Nomor 8. Kapasitas tempur superior. Superjet Su-57 memiliki kemampuan tempur yang superior dengan kompartemen senjata internal yang dapat membawa berbagai macam senjata. Pesawat ini dilengkapi dengan sistem rudal udara ke udara jarak jauh, rudal jelajah udara ke darat, bom, dan peluru kendali anti-radar. Kemampuan ini memungkinkan pesawat untuk menghadapi berbagai ancaman dalam pertempuran udara dan permukaan. Nomor 7. Jangkauan dan daya jelajah. Jet tempur ini memiliki jangkauan dan daya jelajah yang lebih besar jika dibandingkan dengan pesawat sebelumnya. Ini memungkinkan pesawat untuk beroperasi dalam jarak yang lebih jauh dan meluas, memperluas area yang dapat dicapai dan meningkatkan daya tanggap dalam operasi militer. Nomor 6. Kecepatan dan jarak tempuh. Sukhoi Su-57 dilaporkan memiliki kecepatan maksimum hingga 2.440 km per jam dan range maksimum mencapai hingga 3.500 km. Namun perlu diingat bahwa data ini masih bersifat perkiraan dan mungkin dapat berubah tergantung pada faktor-faktor lain seperti kondisi cuaca dan beban misi yang dibawa oleh pesawat. Dengan jangkauan yang luas, Su-57 mampu mencapai target di wilayah musuh dengan cepat dan efisien. Nomor 5. Pertahanan elektronik dan countermeasures. Su-57 dilengkapi dengan sistem pertahanan elektronik yang canggih untuk mendeteksi, melacak, dan melawan ancaman dari sistem pertahanan udara musuh. Pesawat ini juga dilengkapi dengan countermeasures yang dapat mengacaukan sistem radar dan rudal musuh. Meningkatkan keselamatan dan kelangsungan hidup pesawat dalam lingkungan pertempuran yang cukup kompleks. Nomor 4. Kemampuan stealth. Su-57 memiliki desain aerodinamis dan material khusus yang mengurangi jejak radar dan termalnya. Ini membuatnya sulit dideteksi oleh radar musuh dan mengurangi kemampuan penguncian sistem pertahanan udara musuh.
Kemampuan stealth ini memberikan keunggulan taktis dalam pertempuran udara. Nomor 3. Integrasi dengan sistem tempur udara lain. Su-57 dirancang dengan kemampuan untuk terintegrasi dengan sistem tempur udara lainnya, seperti pesawat tanpa awak dan pesawat tempur lainnya. Ini memungkinkan pesawat tersebut untuk beroperasi secara efektif dalam skenario pertempuran yang melibatkan koordinasi dan kerjasama dengan platform udara lainnya. Nomor 2. Mode Dual Use. Sukhoi Su-57 dirancang untuk memiliki kemampuan dual use, yang berarti dapat digunakan dalam peran tempur udara dan juga dapat dilengkapi dengan senjata nuklir. Ini memberikan fleksibilitas dan kemampuan adaptasi pesawat dalam berbagai misi dan ancaman yang berbeda-beda. Sebelum lanjut pada sistem senjata, silakan subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Nomor 1. Kemampuan senjata. Sukhoi Su-57 dilengkapi dengan berbagai senjata yang memberikan kemampuan tempur yang superior. Berikut adalah beberapa kemampuan senjata dari Su-57. Rudal udara ke udara. Su-57 dapat membawa rudal udara ke udara jarak jauh seperti R-77M dan R-37M. Rudal ini memiliki kemampuan yang sangat baik dalam melacak dan menghancurkan target udara musuh di jarak jauh. Rudal udara ke darat. Pesawat ini juga dilengkapi dengan rudal udara ke darat seperti KH-59MK2, KH-38, dan KH-35UE. Rudal ini mampu menghancurkan target darat seperti kendaraan lapis baja, markas musuh, dan instalasi pertahanan udara musuh. Bom. Su-57 dapat membawa berbagai macam bom udara ke darat, termasuk bom gelembung beton dan bom pandu presisi. Bom ini digunakan untuk menyerang target darat yang besar dan juga penting. Peluru kendali anti-radar. Su-57 juga dilengkapi dengan peluru kendali anti-radar KH-58USHKE yang dirancang khusus untuk menghancurkan sistem pertahanan udara musuh yang dilengkapi dengan radar. Peluru kendali anti-kapal. Pesawat ini dapat membawa peluru kendali anti kapal seperti KH-31AD dan KH-35UE yang digunakan untuk meluncurkan serangan terhadap kapal musuh. Senjata internal. Salah satu fitur unik dari Su-57 adalah kompartemen senjata internal yang dapat membawa senjata secara internal, menjaga kemampuan stealth pesawat. Pesawat ini dapat membawa rudal udara ke udara dan bom dalam kompartemen senjata internal. Kemampuan senjata yang beragam ini memberikan Su-57 fleksibilitas dan daya gempur yang tinggi dalam berbagai jenis misi, baik itu serangan udara ke udara ke darat, atau serangan terhadap target laut. Ya, itulah 10 keunggulan Sukhoi Su-57. Semoga menghibur dan bermanfaat. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.